membangun ekonomi sesatan yang harus fokus mengedepankan daripada pembangunan ekonomi rakyat yang ya memang itu ada di desa-desa dan ada di kampung-kampung. Membangun kampung dengan membangun di kampung itu berbeda. Jadi saya ingin membangun di kampung. Apa itu? Adalah apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi aspirasi, dan apa yang menjadi kondisi yang dialami oleh masyarakat di kampung-kampung. Perbedaannya mendasar adalah membangun di kampung, apa yang menjadi harapan masyarakat, itu yang harus kita bangun. Kemudian kalau membangun kampung itu membangun apa keinginan dari atas, yaitu tanpa melihat daripada kondisi. Nah, sesatan harus dibangun berdasarkan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di kampung-kampung. Karena prinsip saya, membangun di kampung adalah pasti menata kota, tapi membangun kota belum tentu menata kampung. Adalah infrastruktur ekonomi. Sulawesi Selatan itu terkenal dengan ekonomi rakyat. Nah, ekonomi rakyat ini akan sejadikan menjadi agroindustri, agrobisnis sebagai basis perekonomian di kampung-kampung, basis perekonomian di desa. Nah, kuncinya ada pada seberapa jauh kita menciptakan daripada infrastruktur ekonomi, misalnya pertanian. Nah, kita harus menghadirkan irigasi, pengairan, dan bendungan, sehingga masyarakat tidak perlu mengandalkan tanah hujan, mereka bisa menanam karena ada irigasi, pengairan, dan bendungan yang cukup untuk mereka menanam dua kali dalam setahun, sehingga produktivitas itu akan pasti bisa berlipat dibanding yang ada.